Balik lagi sama gue Adik Koer, Niawan, si ganteng tampan menawan yang suka masak. Hari ini kayaknya kita masak yang simpel-simpel aja. Capek kan lihat orang-orang masak yang ribet. Gue gak suka. Jadi hari ini gue akan masak nasi KFC yang viral. Nasi KFC Korea, apapun itulah, terserah. Gue gak peduli. Yang penting masakannya enak dan gue akan membuat versi yang lebih baik daripada orang lain. Boom. Bahan-bahannya ada beras, ayam KFC tentunya, kita pakai ayam KFC yang original, bawang putih, jahe, daun bawang, chicken powder, seasoning lainnya, garam, lada, dan lain-lain, kulit ayam KFC yang dibeli terpisah, mantap. Yang pertama, step pertama kita akan suir-suir ayam KFC-nya dulu. Ingat, jangan pakai yang crispy, karena kalau pakai yang crispy nanti dimasukin ke air, lembek, benyek, nggak enak, pokoknya nggak mantap. Pakai yang original, lebih asin, lebih enak, lebih gurih, lebih mantap. Kita telanjang nih ayamnya, kulitnya, kita suir-suir. Pakai ayam KFC-nya berapa bebas, terserah karepmu. Kalau yang tajir sultan mau pakai 5, 6 karepmu, paling kolesterol darah tinggi. Mau ayamnya 1 doang enggak apa-apa. Tapi kalau gua pakai 3 karena saya kaum tengah-tengah ya. Tidak susah tapi tidak kaya juga ya. Putihnya dicincang aja, cincang kasar aja lah, jangan kecil-kecil motongnya ya, nanti kemakan malah makan nasi jahe. Yang pertama berasnya, ini udah dicuci, udah dibilas. Tips memasak nasi dengan rice cooker atau dengan apapun. Oke, gue pakai 2 cup, 2 gelas. Itu tinggal dikali 1,5. Berarti kalau 2 gelas beras, airnya 3 gelas. That's all. Mau pakai ruas jari juga bebas sih, sebenarnya serah kalian lah. Lo mau gimana, pokoknya masak nasi jadi, masukin KFC, beres, dah. Bawang daun masuk. Jahe masuk, bawang putih masuk, aduk, chicken powder masuk, aduk, garam, masuk, terakhir minyak wijen, tep, mantap. Semua bahannya udah masuk, tinggal nunggu matang. Ingat, pas kalian masukin chicken powder dan garamnya, kalian harus ngerasain di air berasnya ini sedikit asin, tapi nggak terlalu keasinan, karena kita masukin ayam KFC-nya. Jadi ya kayak rasa sop, tapi lebih asin sedikit, itu yang kalian harus rasain. Di sini tinggal nunggu beres, udah selesai, gampang, mudah, senang. Mantap. Ini udah mateng, tinggal kita masukin butter 2 sendok makan lah. Ini opsional, tapi kalau pakai ini pasti lebih enak. Butter ya, mentega, jangan margarin. Kalau margarin rusak nanti rasanya. Thank you.
Nasi KFC rice cooker udah jadi, gampang. Bahannya paling cuma 6, 5, dikit lah pokoknya bahannya. Kalian tinggal bisa recook di rumah, cuma harus punya rice cooker. Bahannya gampang, ada di rumah, ada dimanapun. KFC-nya tinggal di Gojek atau Grab, manapun, terserah kalian beli sendiri, serah karep. Terus kulit ayamnya tinggal dipesan, bebas karep, serah. Yang penting pakai ayam yang original, jangan yang crispy, kalau enggak benyek-benyek, banyak tepung gitu. So, thank you for watching this video. Sampai ketemu di video selanjutnya.